Hai guys. Wow, saya melihat dari raut wajahnya semua nih yang ada di sini penuh-penuh energi, penuh semangat yang pastinya di acara SE Share the Love Challenge. Baiklah, hari ini tim sudah mempersiapkan permainan yang memacu adrenalin yang pastinya ini merupakan momen spesial terutama untuk number one essential in my life. Permainannya adalah paintball. Sekarang kita sudah melihat nih di sisi kanan dan juga di sisi kiri sudah terbagi yang biasanya menyatu satu sama lain. Kali ini kita split menjadi dua tim. Untuk seluruh tim, di dalam tembakannya sudah terisi 30 peluru. Dan aturan mainnya, jika satu tim ada 3 orang yang tertembak, kita nyatakan kalah. Di mana yang kalah nantinya akan menyusun puzzle word menjadi rangkaian sebuah kalimat. Kita lihat siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Are you ready? Ready! Let's battle begin! Setelah tadi kita menyaksikan bersama permainan yang sangat hebat sekali. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Luar biasa. Dan kita sudah melihat pemenangnya adalah tim Rara, Rizky, dan Dinda. Seperti yang sudah saya sampaikan sejak awal bahwa yang kalah akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah menyusun puzzle. Dan buat yang menang, kalian berhak mendapatkan hadiah voucher belanja. Baiklah, nantikan keseruan menyusun puzzle war. Setiap permainan pasti ada yang kalah dan juga ada yang menang. Yang terpenting, kita harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Gimana, tetap aman semuanya? Aman, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Baik, untuk itu kita akan melanjutkan hukuman untuk yang kalah, yaitu adalah menyusun puzzle word. Are you ready? Ready. Ready. Di sini sudah ada, tinggal disusun aja kalimat yang tepat. Untuk itu, hitungan ketiga, langsung disusun. 1, 2, 3. Silakan. Being quality one essential in my life.
Grammar yang biasa kita obrolin nih. Wih, Mama Iin kayaknya yang lebih yang ambil kontrol ya, sepertinya ya. Masih tersisa 2 menit lagi. Ayo. Jangan bingung. Semangat yuk. Kayak lagi cek kodam ini ya. Ini kosong. Ini boleh tekan saya. Ini kosong. Ini sih. Banyak yang tanya juga kira-kira voucher hadiah belanjanya untuk apa aja nih? Buat beli baju. Buat beli baju. Wih, kalau wanita gitu ya, fashion utama ya. Dan juga apa tuh yang utamanya? Make up. Kalau Mas Rizky, karena buat isi dapur. Wih, sangat cinta banget sama mamanya. Ya, semoga bisa terwujudkan semuanya ya. Ayo Mas, semangat Mas. Ada 2, 3. Semangat. Waktu tersisa 1 menit lagi. Bingung. Jangan bingung. Waktu terus berjalan. Apakah sudah tepat? Apakah kunci? Sakuin aja ya. Spending quality time with potential. This is number one in my life. Ayo, Mas. Kita hitung 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalimat yang tersusun sudah benar, yaitu spending quality time with loved one is the number one essential in my life. Baiklah, nantikan episode selanjutnya di SC Share the Love Challenge. Number one essential in my life.